Konsepnya nanti Oma cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mukharif 7272. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Persiapan berangkat lagi ke Malang, teman-teman. Kembali naik kereta Jayabaya. Berangkat jam 1 lebih 55 menit. Sampai di Malang jam 6.20. Hati-hati jalur 3 dari arah tengah. Hati-hati jalur 3 dari arah tengah. Ekonomi. Ekonomi. Selamat di pelanggan kami, Harmadi. Demi kenyamanan kita bersama, kami mau untuk tidak merokok bagi dalam kereta, di toilet, maupun di bodes, karena perjalanan kali ini bebas asap rokok. Kembali kita mengikuti acara di Hotel Selecta ini. Ini masih angkatan 1 padahal saya nanti ikut di angkatan 2. Terlalu pagi karena situasi saya harus datang pagi ke sini. Saya datang ke lokasi jam 8. Karena masih menunggu check-in di hotel nanti jam 12 siang, saya manfaatkan waktunya untuk jalan-jalan sambil menikmati keindahan alam dan mencari inspirasi wisata, teman-teman. Kebetulan di sini ada tempat wisata yang baru dibangun untuk lokasinya di bawah Taman Selecta, teman-teman. Tempat ini milik pengusaha catering yaitu Tante Yeyen. Tempat ini diberi nama Pondok Kekep. Saya mau mencoba untuk ngobrol dengan Tante Yeyen tentang konsep Pondok Kekep ini, teman-teman. Bagaimana keseruannya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya dulu kerja di Selecta, terus sekarang saya punya tempat kayak gini, 4 lokasi, terus saya punya catering. Ini sambil olahraga. Singkup. Biasanya saya kan lewat kontraktor, ini kemudian tak ada teki sendiri. Terus di sini kan tempat wisata, jadi kita harus tahu yang dibutuhkan di tempat wisata itu apa. Ya termasuk kuliner itu kan wajib. Terus di sini ada Pondok Kekep. Konsepnya gimana nih konsep? Ini kan Selecta itu kan kebetulan kolonial. Zaman kolonial bangun Selecta. Jadi ini nanti konsepnya omah Jawa, omah limasan Jawa sama omah Londo. Terus saya nggak mau ganggu lingkungan ini. Jadi tetap saya bangunannya yang soft, yang alami. Jadi yang tetap nyambung sama alam gitu. Thank you.
kita kalau masalah marketing itu gampang ya, nanti kita kerjakan dan saya punya link, nanti kita akan tinggal mengkonekkan aja. Oke, oke. Terima kasih Tante Yayen. Iya. Tante Yayen, wah ini. Next ke sini lagi enggak apa-apa. Oke, saya kemarin udah ke sini. Nggih. Kemarin berapa? Bukan, kemarin itu saya kan ada yang orientasi, Pak, ya, Pak, iya, namanya apa? Ada ya macam-macam. Besok aja men ambil gambar sendiri foto-foto. Kayaknya enggak ada kesempatan ya. Lek longgar. Satu full acara besok itu full iya. Sampai atau kemisnya atau jumpa kapan-kapan aja. Kapan-kapan aja. Ya. Aku kemarin ya sempat ke Bojonegoro. Sebenarnya saya mau dapat kontrak di apa? Kilang minyak itu. Kemudian nasi kotak setiap hari jadi ini banyak. Jadi aku ada catering, ada tempat kayak gini. Ini masih bangun mas 80%, tapi kita udah nerima tamu untuk acara buka bersama. Kemarin ya udah banyak tamu. Terima kasih Tante Yayen. Ya, terima kasih. Ini semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa yang ada di channel saya. Terus dong, terus maju pokoknya ya. Okay. Tetap semangat, tetap jadikan cinta kasih, rezeki akan mengikuti. Amin. Oke. Okay. Terima kasih Tante. Okay, dadah.